Pengacara Hotman Paris turut merespon vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur yang merupakan anak politisi PKB Edward Tanur. Pasalnya, Ronald sendiri sebelumnya dituntut 12 tahun penjara dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kekasihnya Dini Sera Afrianti meninggal. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris mengungkapkan kesedihannya. Ia mengaku prihatis atas hukum di Indonesia. Dirinya lantas menyentil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hotman mempertanyakan nasib negeri ini setelah banyaknya pelaku kejahatan diponis bebas. Diketahui insiden penganiayaan ini terjadi di Surabaya Jawa Timur pada 3 Oktober 2023 lalu. Ronald sempat memukul kepala korban sebanyak dua kali menggunakan botol minuman keras. Selain itu ia juga sempat menganiaya dini di parkiran di kawasan tempat mereka berkaraoke hingga melindasnya dengan mobil. Jaksa penuntut umum lantas menuntut Ronald 12 tahun penjara. Namun berdasarkan hasil putusan majelis hakim, terdakwa diminta dibebaskan dari segala dakwaan pada Rabu 24 Juli 2024. Pasalnya, terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Jeks sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.